Ini kolam utama ada dua pipa, ukurannya 2 dim. Lanjut ke sini, di chamber 1, chamber utama. Jadi buangan pertama di sini. Ini pakai sistem keramik. Jadi dari air ke atas turun ke bawah. Terus langsung tembus ke sini lagi. Turun ke bawah lagi, tembus ke sini lagi. Jangan lupa dikasih pipa. Karena biar mantap di bawah. Oke, Pak. Kolamnya ini dalamnya kisaran 2 meter. Chambernya lebih dalam juga. Selamat mencoba. Meskipun sedikit, insya Allah paham ya. Dan ini hasil dari chamber ajaib tersebut. Jangan lupa subscribe dan share ya.